ni. Budak ni memang susah bila-bila. Ha? Tengok di Yahudi, memang orang buat susah ke dia. Ha? Jenis nak bawa Islam ni, jenis orang cari susah. Dalil mesti kita kita lihat hari ni, orang yang memperjuangkan Islam, mereka ni susah. Tak senang. Diburu di merata dunia. Ha? Usamah bin Laden, seluruh dunia orang cari. Nampak? Orang nak bunuh. Orang nak nak tangkap dia. Kerana bawa Islam. Ulama-ulama ditangkap. Ha? Di Mesir, dikurung. Dihukum gantung. Ha? Almarhum Said Kutub kena hukum gantung. Ha? Ustaz Hasan Al-Banna kena tembak, bunuh. Ha? Ulama-ulama. Ribuan, ribuan dah yang dibunuh. Ha? Kita baru sedikit baru. Kalau nak bandingkan dengan apa yang diterima oleh umat-umat Islam pada zaman permulaan, maka yang kita terima sekarang adalah terlalu kecil. Macam kabu, macam bulu ayam. Tu pun kita mikir dua kali dah. Nagi kedok, nagi kedok dah. Nah, mari ha taraduk dah. Sikit baru. Nah, ha kita ni. Pasal apa kita ni tidak kuat menentang ancaman-ancaman musuh? Kerana terlampau tenggelam di dalam nikmat-nikmat Allah. Kerana terlampau tenggelam di dalam nikmat, duduk banyak sangat dalam nikmat, kita ambil nikmat terlampau banyak, maka akhirnya menjadi sebati jiwa kita kasih, takut hilang nikmat tersebut. Takut hilang nikmat. Tak. Tapi kalau hati itu orang yang kukuh bersama Allah, maka dia tidak akan nampak lagi segala harta yang banyak seolah-olah sudah tidak ada. Nah, pejuang-pejuang Islam yang ada seluruh dunia tu, ada anak bini belaka. Dan tidak fikir anak bini ni nak makan apa. Nah, pejuang-pejuang di Chechnya, di Afghanistan, di Iraq, di Kashmir, berjuang siang dan malam. Nah, untuk menahadapi tentera-tentera kafir, duduk dalam hutang, merancang strategi. Bukan tak ada anak bini. Nah, ada anak, ada isteri, ada rumah, ada sahabat andai, ada handai taulang, ada kaum kerabat yang mesti di mereka fikirkan. Tapi Islam tu dia buat depan. Kita tengok anak beranak lah buat depan. Islam ni kediang lah. Nah, kalau ada urusan anak beranak, tak marilah masjid. Nah, kita ni tengok dulu. Kalau tak ada benda dah apa, kita marilah, insya-Allah kita sabar. Tapi kalau ada anak beranak dulu kita. Nah, itu kita. Nak bandingkan umat-umat yang dulu, agama nombor satu. Nah. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia hingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Daripada lebih kurang 18 orang, 19 orang pada awal permulaan Islam, akhirnya sekarang 1.6 bilion ramai umat Islam. Daripada penduduk dunia 5 bilion, 1.7-1.6 bilion umat Islam yang ada hari ini, ramai masuk Islam. Kemudian Islam kembali asing dirasa dan dirasa ganjil dari pandangan dunia. Akhirnya Islam ini setelah menikmati akan apa benda ni, tahap yang tertinggi, iaitu tamadun Islam, maka menjadi asing semula, sesuai sebagaimana yang Nabi sabda tadi, wasayu'udu kama bada'a, akan kembali semula sebagaimana permulaan dahulu, iaitu ghoriba, akan jadi asing balik. Asal da'if, kemudian kuat sampai boleh takluk negeri Andalus. Andalus 700 tahun memerintah negeri Spanyol, Hispana. 700 tahun menang dalam berbagai-bagai perang dengan Kristian Eropah, dapat mengalahkan askar Mongol dan sebagainya, akhirnya menjadi dagang sehingga terasing di mata dunia. Dunia sekarang menumpukan Islam sebagai pusat musuh yang utama. Nampak? Itu kata agenda baru dunia ini, iaitu nak menghancurkan agama Islam. Kerana Islamlah yang sangat-sangat didengki oleh orang kafir. Semua agama dia bermusuh dengan orang Islam. Nampak? Kerana Islamlah hanya suatu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari pandangan orang Islam sendiri, orang Islam sendiri pun
lihat pelik kepada orang yang mengamalkan Islam. Dia agama Islam tapi dia pandang sinis dengan orang yang nak beramal dengan Islam. Dia orang Islam tapi dia sakit hati jika orang nak meramaikan masjid. Dia orang Islam dah. Ini pelik lah. Ini jadi dagang sungguh lah. Jadi tak ada buari sungguh. Agama Islam ni akhir zaman. Orang nak buat masjid dia marah. Nak buat surah macam-macam halangan. Ha, nak buat joget boleh ha? Ha, mudah lah. Tak, ni tak permit danduk ni nak buat, ha, boleh. Faham? Ha, tu tak apalah, kalau menyanyi tak apa. Ha, itulah kembalinya menjadi dagang setelah mengecapi tamadun yang sangat tinggi, balik menjadi daif, hina di mata dunia Islam akhir zaman. Dibunuh dengan sesuka hati. Di Bosnia, ratusan ribu ditembak. Hidup-hidup kamu gitu je. Eh? Sekarang ini di Patani, Thailand. Nah. Diserang umat Islam. Kita duk sibuk dengan bola. Bila final? Bila separuh akhir? Neh. Ini bola isuti. Tak ada teringat dah kita. Ha, dengan kesusahan saudara mara kita Islam seagama, tak teringat lah. Pada main dengan acara-acara televisyen je bersambung-sambung dah habis. Ha? Ha, dah lah sejam kita tengok, ingat ke habis? Acu nak kena ceket kok bersambung minggu depan. Minggu depan pula. Neh. Ha, minggu depan pula. Nah. Ha. Patu tak apa, buka siaran dua pula bersambung juga malam esok. Malam esok pula. Neh, dia main gitu je selok kita. Habis cerita gitu je. Habis homo gitu je. Tak, itu kata dipermain-mainkan. Diserang luar dan dalam. Fikiran kena jajah, zahir pun kena jajah. Tak. Ha, tinggal nak apa yang tinggal? Nama saja Islam. Ini yang Nabi SAW sebut dalam suatu hadis riwayat Imam Tabarani. Iaitu sabda Nabi SAW, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh aw kama qal. Hampirlah datangnya atas manusia satu zaman di mana tidak tinggal lagi daripada Islam itu melainkan nama saja. Dan zaman itu telah ada di depan mata kita sekarang. Islam nama sahaja, amalan tak ada. Tengok budak-budak muda, nama tanya, dia tahan mutusikal. Nama apa? Nama Abdul Razak. Allah Rabbi, hamba bagi Tuhan yang Muhammad memberi rezeki. Ayah Abdul Rahman, nama yang Tuhan paling kasih. Maknanya agama Islam dah. Dah, tapi dah semayang. Dia berubram tengah garis. Dah, ha. Pakai gelang pula tangan. Nampak? Ha. Buka helmet, rambut merah. Faham tak? Ha. Rambut merah. Duduk IC beranak-beranak mana ni? Chicago. Dah ai cenih. Dah. Ha. Ada kata. Tak ada dah. Dengar dah, belajar dah. Tak ada apa-apa. Quran dah reti baca, sembahyang tidak, puasa dah. Tak. Ha. Nama saja Islam itulah. Makin ramai, makin ramai. Tak. Ha. Bukan dia 3 hari je rambut kuning, hari keempat duk sejik tak ada. Pakai gitulah bawa umur. Seorang dua je hak tarik dan tarik balik. Mari insya, mari masjid. Tak ramai lah. Eh? Lepas tu kau bawa ketua. Habis gitu. Tinggal nama Islam. Nah. Tanya. Tak usah tanya. Eh? Kalau nak tanya. Nak tanya ilmu syarak apa yang usah tanya. Nah. Hak wajib tak buat dah. Dah. Ha. Bulan puasa. Makan nasi tengah hari. Pukul 5. Dia nyawa tak. Pokok ni. Rambut merah. Orang nyawa dia nyawa. Pasal mak dia ada rumah, dia nyawa tak? 3 pinggang nyawa. Kau 11 pagi, nyawa pula opak dia. Ha, dalam rok atas kubur. Ha, itulah generasi Islam akhir zaman. Nah. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang iltizam istiqamah dengan Islam. Orang yang tetap beramal dengan Islam, orang tengok pelik. Memang? Nah. Kat pak kita ni boleh tahan ni. Kalau pergi Patah Barat, di sebelah Johor, sebelah Negeri Sembilan, Melaka. Ha. Pelik eh. Ha, ni mari ni geng Serebang ni bahaya ni. Nampak? Habis orang kapung tengok. Mari duana pula nak tangi. Ha. Serebang besar ni mesti ada torpedo dalam terbang ni. Nak bobong mana-mana. Ha. Habis orang tengok. Cuma mari orang peluang pendek, orang puan. Ada hak? Tak ada kaca ke?
Neh. Ha. Tu akhir zaman. Nah, jadi ganji. Eh? Ha, orang kata nak kipung belaka ni nak buat qiyamul lail. Ha, benda pula qiyamul lail ni benda apa pun pula. Neh. Kalau joget lambat mesti dengar. Ha. Ha, ni akhir zaman. Nah. Ha. Pak kita apa dah? Neh. Ha, bukan nak ajak budak-budak mari masjid. Nak suruh lari daripada masjid. Kita ni panggil suruh mari masjid. Takkan nak mari dia biar tu cara banyak. Nah, macam-macam hiburan ada dia buat. Ini semua ni supaya budak-budak lalai dengan hiburan, seronok dengan hiburan. Maka orang yang seronok dengan hiburan, lalai daripada Allah, mudah untuk diperbudak-budakkan. Mudah untuk kita perbodohkan dia. Eh, beri benda yang dia minat. Nah, orang-orang yang minat